Satu kata ini beberapa tahun yang lalu datang ke dunia, menewaskan banyak banget manusia serta menghancurkan perekonomian dunia. Dan sekarang satu kata ini datang ke Indonesia, tapi bukan sebagai virus yang mematikan, melainkan virus untuk para musisi. Apa itu? Pasti kalian sudah bisa nebak. Yep, bener banget. Corona. Di hadapan kalian sekarang ada satu buah kardus, ini isinya kulkas satu pintu. Bukan. Ini adalah corona. Ya, tadi gue bilang, corona itu datang ke Indonesia dan dia menjadi racun ya, virus yang berbahaya buat kesehatan musisi. Karena dia akan meracuni kita dengan produk-produknya. Dan di sini sekarang gue punya di hadapan kalian ini corona gitar. Langsung aja kita buka, saatnya unboxing time. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia corona ya. Jadi setiap paket pembeliannya itu sudah termasuk gig bag-nya. Wow. Ini gig bag-nya bagus nih. Bahannya bagus, euy. Coba-coba kita lihat dalamnya. Buka dulu dikit. Oke, tebal usahanya. Wah. Udah enggak perlu repot-repot lagi nanti nyari gig bag. Cakep. Kita buka aja. Gua dikirimin warna apa? Tebal juga. Space-nya juga gede, bisa langsung muat efek sepertinya. Nah, kebetulan di sana ada efek, nanti kita coba masukin efeknya. Nah, ini ada, oh, ada ini ya headrest-nya. Wah, mantap. Widih. Nggak kelihatan ya? Oke, nggak kelihatan. Langsung aja kita buka aja ini ya. Kita buka aja di sini paketnya. Paket. Buka. Warna apa ini? Wah, biasanya kalau dibungkus kayak begini nih, masih hangat nih. Biasanya kalau makanan itu masih anget ini. Ini makanan bukan ya? Oh bukan, ini bukan makanan. Oke, siap. Hey, Pinky, my man. Ya. Jadinya ini gua dikiriminnya corona warna pink, shell pink. Ya, di sini dengan konfigurasi HH Telecaster. Wow, dalam paket pembeliannya nanti kalian juga disediakan beberapa kunci pastinya. Mana dia kunci-kuncinya? Nah, ini dia sebelah sini. Ini ada tulisan coronanya di sini. Nah, kelihatan? Oke, corona. Dan juga di sini disediakan beberapa kunci buat kita nyeting-nyeting gitar dan juga di sini ada handle tremolonya. Oke, nah di sini untuk space-nya gue bilang tadi lumayan besar ya. Untuk space-nya ini depannya lumayan besar. Ini bisa muat efek nih kayaknya. Oke, kita akan coba di sini ya. Kebetulan di sini gue punya Joyo Gamebox 3 ya. Kita akan coba masukin aja di sini. Nah, muat banget, banget banget. Ini mah Nox Trident juga kayaknya muat nih kayaknya ya. Karena gue nggak punya unitnya, gue rasa juga muat nih. Mantap, muat mamen. Astaga, cakep. Oke. Gue mau nyeting gitarnya dulu deh. Ya, gue mau nyeting. Karena kan kita juga perlu adaptasi dengan gitar baru.